seperti yang di atas itu. Tunjuk. Tangan Tuhan itu siap menerima kita. Abi ini kan waktu lahir sebenarnya normal, tapi karena mungkin karena kena logam berat atau apa, terus dia tuh didiagnosa sama dokter namanya ADHD. Sudah itu istilahnya sebenarnya kalau sekarang orang awam bilang autis. Sudah tuh kuasnya ditaruh. Wow, kan bebas nih, saya bilang dia bebas. Samping ini dia ambil tinta, set, mulailah dia menggambar. Ada gambar-gambar pertamanya pakai jari-jari. Nah, sudah susah itu. Gurunya juga heran. Walaupun dia gambar coret-coret begitu, tapi kok komposisi warnanya jadi bagus sekali, beda sama yang tadi pemandangan-pemandangan itu. Nah, berikutnya datang, udah nggak mau pakai kuas. Berikutnya lagi air, semua yang ditinta itu ditaruh di kanvas, terus itu dikasih air. Pakai jari, pakai tangan, wah, nah, mulai happy. Lukis ini bisa menjadikan suatu media komunikasi, media ekspresi dia, jadi dia bisa mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan kegembiraannya, energinya melalui karya-karyanya. Saya pernah ngetes sendiri dengan cara saya bahwa memang dia ada kemampuan yang di belakang dia itu sangat besar. Jadi dia akan tampilkan tentang pemahaman tentang kehidupan. Gitu. Jadi hal-hal sederhana, tapi kita harus memikir kembali dengan judul yang dia kasih. Begitu punya anak ini, kita udah belajar. Pertama, belajar sabar, ya, belajar menerima, belajar bersyukur. Itu saja. Mau bisa melukis, mau enggak, ya itu pelajarannya. Sabar, terima, syukur.